Bribda Gilang Aji Prasetyo, anggota Brimopolda Lampung gugur dalam kontak tembak kontra kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Dua rekannya yakni Bribtu Fazuarsah dan Bribda Dona Bagaskara juga tertembak dalam sebuah insiden saat patroli di Jembatan 2 Jalan Poros Lopon Kilometer 7, Yahukimo, pada Rabu 30 November 2022 sore. Tiga anggota Brimopolda Lampung itu tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens. Satu personel atas nama Bribda Gilang Aji Prasetyo gugur setelah sempat dirawat di rumah sakit Degai akibat luka tembak, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Rabu malam. Pecahnya kontak tembak berawal saat satu regu Satgas melakukan patroli cipta kondisi Harkamtibmas sejauh 7 km. Saat mendekati jembatan di lokasi, regu Satgas ini diadang oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga adalah KKB Papua. Dari arah sebelah kiri bawah jembatan, tiba-tiba regu Satgas ditembaki secara brutal ke arah kendaraan yang dinaiki regu Satgas, kata Pandra. Akibatnya, terjadi pecah kontak senjata antara petugas dan anggota KKB Papua tersebut. Tiga anggota regu mengalami luka tembak akibat kontak senjata tersebut. Bribda Gilang yang mengalami luka tembak parah meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Pandra menambahkan, jenazah Bribda Gilang rencananya akan tiba pada Kamis 1 Desember 2022 di Lampung dan langsung dikebumikan di kampung halamannya di Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Bribda Gilang adalah anggota Kompi 1 Yonce Sat Brimob Lampung Utara. Rencananya akan dimakamkan di Lampung Selatan, kata Pandra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!